59. Rutin posyandu yang dulu tiap bulan? Iya. Iya, tiap bulan. Berapa persen yang ada sebulan? Biasanya. Insya Allah yang banyak. Ya, karena di sini juga semua. Iya, ya, itu harus. Jadi itu nanti untuk harus nanti harus penimbangannya, pencatatannya harus bagus, pengukurannya harus bagus, jadi supaya data yang kita dapat juga valid. Karena itu kita laporkan ke masyarakat itu sebagai bagian komisi isi balikan. Jadi itu kalau kita ya, kader-kader ini ada kader baru? Tidak ada. Tidak ada, ini kader lama semua. Jadi kalau kerja dengan baik, ukur dengan baik, catat dengan baik, harus teliti. Karena ini menyangkut angka dan menunjukkan nanti kita punya status gizi. Kalau kita salah sedikit saja ukur, yang tadinya gizinya kurang bisa jadi gizi buruk, yang tadi yang namanya gizi kurang, gizi buruk, apalagi stunting, ya. Baik, silakan bisa dimulai saja. Nah ini tolong nanti ini cuci ya, tiap kali habis persiapan cuci dulu, baru pakai lagi untuk bulan berikutnya. Ini pindah-pindah dari satu posyandu ke posyandu lain atau bagaimana ini? Yang kayak sendiri-sendiri pun. Oh sendiri-sendiri pun. Ya sendiri-sendiri. Jadi habis ini cuci dulu, baru kita pakai lagi. Ya, dia. Berapa?
bulan kemarin berapa? Bulan kemarin kurang dari iya. Yomi sini. Kalau di atas 2 tahun lawan. Tinggi mana? Koreksi dulu gisinya, minimal dia jadi gisi kurang. Jadi sekarang Bapak tuh, ini kita ada data seperti ini. Sekarang kita bagaimana kita menangani mulai hari Senin kami sudah. Ke dalam sudah. Kemarin kan basic itu. Sudah basic itu kemarin. Langsung dapat di PT di dalam. Nah, sudah sampai di kursi lah. Saya takutnya seperti ini. Yang ada di border lain. Anak masih menangis sudah ditimbang. Iya. Mau siap betul. Panjang badannya harusnya saya mau menuju tapi karena dia ada di batas. Jadinya dia jadi kepengen. Iya. Ada satu alat ukur, ini alat ukur yang pakai itu. Ada satu alat ukur yang pakai peta itu. Ya, ada warna hijau, warna kuning dan warna merah. Nah, kalau kuning itu belum dikatakan stunting. Tapi ini mereka pakai alat itu. Ya. Ada pasien standar yang di hari di persona. Oh ya, itu kan bagus.
kita punya kadar tangan merah itu besar. Nama itu, ini kenapa jadi turun di sini? Laki-laki. Siapa laki-laki? Harus nama siapa? Tidak boleh tidak. Nama anak. Karena kan ukuran statusnya bukan hanya pendek saja, tapi ada kriteria yang lain kan? Iya, iya. Apa lingkar lamanya dan sebagainya. Untuk ukuran pendek. Itu ada kaca banget. Sampai campak umur 0 sampai 28 tahun. Untuk yang di atas 1 tahun imunisasi Arab 1 tahun. Yang 1 tahun masih ada imunisasi setelah 1 tahun? Ada, 24 bulan itu ada dapat penta lanjutan dengan campak lanjutan. Oh, 1 tahun. Terus untuk ini, kalau hepatitis ada tidak? Ada, itu yang penta. Oh, sudah di dalamnya sudah gandeng DPT dengan hepatitis yang penta iya. Dulu itu boosternya sudah atau hepatitis kan 3 kali harus iya gandeng oh gandeng biar sekarang sudah penta biru ada DPT-nya ada hepatitis. Sudah vaksin belum? Sudah imunisasi belum?